Bulan Ramadan tidak hanya menjadi waktu untuk beribadah dan berpuasa, tetapi juga merupakan momen untuk merayakan kebersamaan dan kehangatan bersama keluarga, teman, dan masyarakat. Salah satu tradisi yang sangat dinantikan oleh banyak orang adalah ngabuburit, di mana orang-orang berkumpul di jalan raya untuk menyambut waktu berbuka puasa dengan keceriaan dan antusiasme yang luar biasa. Di berbagai kota maupun di desa, ngabuburit di jalan raya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari selama bulan Ramadan, di mana jalan-jalan dipenuhi dengan keramaian, kehangatan, dan kebersamaan, menciptakan suasana yang istimewa di tengah-tengah kesibukan. Ada lagi nih, salah satu pemandangan yang paling khas selama ngabuburit adalah Pasar Ramadan yang berdiri tegak di pinggir jalan. Pasar ini menjadi pusat perhatian bagi para pengunjung, di mana mereka dapat menemukan berbagai hidangan khas Ramadan yang menggugah selera. Dari kolak, es buah, kurma, hingga aneka jenis makanan ringan dan minuman segar, Pasar Ramadan adalah surga bagi pecinta kuliner yang ingin mencicipi berbagai hidangan lezat untuk berbuka puasa. Namun, ngabuburit di jalan raya tidak hanya tentang berbelanja dan mencicipi makanan. Lebih dari itu, ini adalah waktu yang paling dinantikan oleh banyak orang-orang untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Di warung-warung makan atau di pinggir jalan, orang-orang duduk bersama, menunggu buka puasa tiba dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama bulan Ramadan. Kegiatan ngabuburit juga seringkali diwarnai dengan berbagai acara sosial dan keagamaan. Misalnya, ada yang menyelenggarakan acara buka bersama bagi masyarakat sekitar, penggalangan dana untuk membantu sesama yang membutuhkan, ataupun acara pengajian dan ceramah agama yang memperdalam pemahaman akan makna Ramadan. Yang gak bisa ditinggalin atau yang biasa kita jumpa di jalanan adalah bagi-bagi takjil. Itu yang paling sering kita jumpai. Ngabuburit di jalan raya merupakan momen yang sangat istimewa bagi semua orang yang merayakan Ramadan. Ini adalah waktu di mana kita bisa merasakan kehangatan persaudaraan dan kebahagiaan bersama, serta menghargai berkah dan keberkahan bulan suci ini. Jadi, mari kita sambut kemeriahan Ramadan dengan hati yang terbuka, dan mari kita nikmati setiap momen ngabuburit di jalanan atau di jalan raya dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan bersama keluarga, teman, dan sesama umat manusia. Semoga bulan Ramadan kali ini membawa keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa.